Guys, aku akan mengadakan giveaway ya. Hadiahnya adalah satu buah huge festive cat ya guys ya. Aku akan undi pemenangnya pada saat channel Babang Cendol mencapai 200k subscriber ya guys ya. Ayo guys, jadi tunggu apa lagi? Segera subscribe channelnya Babang Cendol ya. Soalnya baru 30% aja nih ya guys ya, dari kamu yang suka nonton video Babang Cendol yang sudah subscribe. Oke guys, kalau sudah subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, yuk kita nonton lagi. Guys, sekarang aku lagi ada di dalam Kempet Simulator X ya. Guys, wah guys, ini di belakang aku sudah ada huge pet ya guys ya. Wow. Ini ada 6 ya guys ya. Kenapa cuma ada 6? Karena ke-6 huge pet ini adalah semua yang berhasil aku hatch ya guys ya. Waktu itu sih ada 2 lagi guys ya huge festive cat, cuman aku udah trading guys. Nah ini guys, di 3 yang paling depan ada huge pixel cat yang normal, ada yang golden, kemudian ada juga huge hack cat guys. Wow. Ketiganya aku dapetin waktu event saat ini ya guys ya, waktu event 6 kali luck. Wah, aku lumayan beruntung guys, bisa kedapetin 3 huge pet ini dari hatch guys. Yang aku tahu banyak guys yang lebih beruntung, ada yang dapat sampai belasan huge pet dari event 6 kali luck ini. Wow. Bahkan lebih guys. Jadi di dalam video kali ini aku akan berbagi tips ya guys ya, bagaimana cara mendapatkan huge pet dari event 6 kali luck ini dengan lebih cepat dan lebih mudah ya guys ya. Jadi kamu nggak buang-buang waktu dan bisa lebih cepat dapetin huge petnya guys. Penasaran gak nih guys? Yaudah kalau gitu langsung aja ya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya sebelum nge-hatch ya guys ya. Ngegacha huge buat huge petnya, kita harus siapin pet-petnya dulu guys untuk farming. Farmingnya yang pertama yang aku akan contohin adalah untuk yang tech coin dulu ya guys ya. Aku akan equip dulu semua pet ini guys yang enchantnya tech coin 5 ya guys. Kamu bisa dapetin dark matter pixel wolf ini yang enchantnya tech coin 5. Ini kamu bisa beli guys di server discordnya Big Games. Harganya kisaran kurang lebih 200M satu ya guys. Aku sudah equip 20 dark matter pixel wolf ya guys ya, yang semuanya enchant tech coin 5 guys. Karena aku cuma punya 20, jadi satu lagi aku pakai huge pet nih guys. Yang satu ini adalah enchantnya tech coin 3 ya guys ya. Oke, semuanya sudah enchantnya tech coin. Langsung aja guys, kita pertama-tama pergi ke hacker portal sini ya guys. Jangan lupa guys, kalau kamu farming harus selalu nyalain ini ya guys ya, boostnya ya guys ya, yaitu triple coin dan triple damage. Jadi kamu dapetin koinnya lebih banyak. Oke guys, nah kalau misalkan kamu mau farming koinnya itu sambil main untuk tech coin, kamu bisa farmingnya di sini guys, di hacker portal ya guys ya. Nah sekali hancur ini guys ya, aku memakai 21 pet ini bisa dapetin 180-an B guys. OMG, banyak banget kan guys. Apalagi kalau misalkan kita mainnya 1 jam, mungkin sudah bisa full ya guys ya, sudah bisa dapetin langsung 100 T guys. Sekarang kita pergi ke sini guys, Giant Alien Chest ya guys ya. Kalau misalkan kamu farming tech coinnya, kalau pengen AFK, kamu bisa farming tech coinnya di sini guys, di Giant Alien Chest. Tapi di sini dapetin tech coinnya lebih sedikit guys, sekali tiknya tuh cuman dapat 60-an B guys. Segini aku pakai 21 pet guys. Hah, tuh guys, turun lagi 43B. Memang guys, yang paling banyak itu kita harus sambil mainin ya guys ya, yaitu di hacker portal guys. Oke guys, jadi itu untuk farming tech coinnya guys ya. Sekarang aku akan contohkan untuk farming rainbow coinnya ya guys. Aku akan pakai dulu guys dark matter pixel wolf yang semuanya adalah enchant rainbow coin 5 ya guys. Ini dia guys, semuanya ke 21 dark matter pixel wolf yang enchantnya
harganya kan, Bocoin 5 guys. Wow. Mantep kan guys? Langsung aja ke tempat farmingnya ya guys ya. Ini dia guys, untuk farming Rainbow Coin 5 yang paling banyak kita bisa dapetin di sini guys, yaitu di Pixel Vault sini ya guys ya. Pixel Vault yang paling bawah ini guys. Di sini kita bisa farmingnya bisa sambil AFK juga guys. Nggak harus kita mainin, karena memang untuk farming yang di sini guys nggak kayak di Hacker Portal guys. Nggak ada chest yang kecil-kecil gitu kemudian dapetin koinnya banyak. Di sini cuma bisa AFK ya guys. Jadi kalau sekarang sudah tahu tempat farming koinnya, Tech Coin dan Rainbow Coinnya, sekarang aku akan praktekkan ya guys ya, praktek gacanya guys ya, tapi sambil farming koin juga guys. Nah, kamu mau tahu? Oke guys, aku akan contohin ya guys. Oke, pertama-tama aku akan contohin pet yang mempunyai enchant Rainbow Coin 5 guys. Oke, pertama-tama aku pergi dulu ke tech shop guys. A few inches later, aku akan contohin kamu guys gacha huge hacket ini guys, tapi sambil kumpulin Rainbow Coin atau enggak Tech Coin nih guys. Nah, mau tahu kan? Oke, pertama-tama kita siapin dulu guys. Tempatnya tadi adalah Pixel Vault ya guys. Langsung aja kita pencet ini guys, turn on. Kalau misalkan kamu punya auto hatch, kamu bisa turn on ini. Tapi kalau misalkan kamu nggak punya auto hatch, kamu nggak bisa memakai trik aku ini ya guys ya. Kamu cuma bisa gacha sambil nungguin di sini aja. Oke, aku akan contohin turn on dan langsung kita teleport ke Pixel Vault sini guys. Nah, ini gachanya jalan ya guys ya. Walaupun kita jalan-jalan begini, lari ke sana ke sini, ini gachanya akan terus jalan guys. Jangan lupa ya guys ya, auto delete-nya seperti ini aja guys. Auto delete-nya yang tidak dihapus itu cuman yang eksklusif aja guys ya. Yang lainnya bisa kamu nyalain guys, supaya kamu nggak perlu lama-lama untuk bikin golden, untuk bikin rainbow juga guys ya, karena itu buang-buang waktu guys. Nah, kalau sudah kita bisa sambil farming rainbow koinnya di sini guys. Terus tinggal kita pasang deh auto kliknya ya guys ya. Otomatis rainbow koinnya akan terus bertambah seperti ini guys. Sekarang guys, aku akan contohin ya guys ya. Kalau misalnya kita mau gacha huge pixel cat ya guys ya, tapi sambil farming rainbow coin itu harus gimana guys? Nah, pertama-tama siapin seperti ini guys ya. Siapin untuk turn on auto hatch-nya. Kemudian abis itu kita langsung teleport lagi guys. Turn on, langsung teleport ke Pixel Vault sini guys. Sayangnya guys ya, kalau misalkan kita teleportnya ke Pixel Vault, itu gacanya langsung ke cancel guys. Jadi terus gimana dong bang? Nah, ini dia guys ya, harus di sini. Turn on, lalu kita pindah ke Axolotl Cave guys. Nah, ini dia guys, seperti ini ya. Kamu bisa gacha huge pixel cat dan farming rainbow coinnya di sini guys, di Axolotl Cave. A few moments later. Oke guys, jadi itu adalah gacha tetapi memakai pet-petnya untuk farming rainbow coin ya guys ya. Sekarang aku akan praktekkan ya guys ya, gacha huge pet tapi untuk farmingnya Tech Coin guys. Aku equip dulu guys ya pet-petnya yang mempunyai enchant Tech Coin 5. Sekarang guys, aku akan contohin ya guys ya, gacha huge hacket guys tapi farmingnya Tech Coin. Hah? Bisa emang bang? Bisa guys. Sekarang kamu lihat ya guys ya, ini satu egg-nya adalah 2,4B. Oke, siapin untuk teleportnya ke sini guys. Turn on, langsung teleport ke tech entry ya guys ya. Ah, kenapa harus di tech entry bang? Iya, harus di tech entry guys. Soalnya kalau misalkan di giant alien chest ataupun di steampunk, itu bakal ke cancel guys gacanya. Jadi mau nggak mau harus di tech entry. Tapi guys, kalau di tech entry itu ada kekurangannya. Kali hancur chest itu aku aja cuma dapat 8,65B guys. Artinya sedikit banget. Padahal satu egg yang normal aja itu satunya 2,4B ya. Yang artinya tech coin kita cepat atau lambat pasti akan habis juga ya guys. Jadi pastikan tech coin kamu sudah full atau 100T ya guys ya, kalau misalkan kamu mau gacha huge hacket-nya ya guys.
Oke guys, sekarang yang terakhir aku akan praktekkan ya guys ya. Ngegacha huge pixel cat tapi farmingnya tekoin ya guys. Oke, kita siapin dulu teleportnya. Teleportnya adalah ke giant alien chest ya guys ya. Turn on, kemudian pindah ke giant alien chest nih guys. Oke. Nah, dimulai, udah mulai nih guys gacanya huge pixel cat. Kemudian kita bisa sambil farming deh guys take coinnya. Tapi ini kenapa ya kok giant alien chestnya nggak muncul-muncul guys? Ya gimana ini guys? Ya mungkin nanti bisa nih login dulu guys ya, masuk ulang ke dalam servernya guys. Nah guys, jadi itu adalah trik-triknya aku untuk gacha dan sambil farming. Kalau misalkan kamu bingung kenapa sih kok Babang Cendol contohinnya kasih tips dan triknya gachanya itu berseberangan. Misalkan gachanya huge hacker, tapi kenapa farming koinnya rainbow coin? Atau enggak gachanya huge pixel cat, tapi kenapa farmingnya take coin? Jadi pada saat rainbow coin kita habis, itu kan berarti gacha huge pixel catnya berhenti ya guys ya. Kita bisa sambung lagi guys untuk gacha huge hack cat. Begitu juga sebaliknya guys ya. Pada saat take coin kita habis, berarti gacha huge hack catnya berhenti. Habis itu kita bisa lanjutin deh guys gacha huge pixel catnya. Ataupun misalkan kamu kepengennya gachanya huge hack cat doang, ataupun gachanya huge pixel catnya doang, kamu bisa memakai salah satu tips aku yang tadi pokoknya guys ya. Oke guys, semoga tips dari aku bermanfaat buat kamu-kamu semua guys ya. Kalau misalkan kamu udah sering terkena dupe huge pet, nah sekarang dengan tips-tips ini kamu jadi bisa lebih semangat lagi guys untuk mendapatkan huge pet nya guys ya. Dan ini adalah cuplikan rekaman pada saat aku mendapatkan huge pet-nya nih guys. Oke guys, kalau gitu sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like, komentar di video ini, bagikan video ini ke teman-teman kamu semua, dan pastinya jangan lupa juga ya untuk pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. See you. Bye bye.